diberikan pada pagi hari ini, tentunya saya mengajukan permohonan maaf kepada rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin rekan-rekan pada menunggu ya, untuk memberitakan hal yang mungkin cukup menarik ataupun viral karena masyarakat ya, tentang adanya perkara yang boleh katakan tabrak lari ya, yang menyebabkan meninggal dunia seseorang ya, yang kejadian pada tanggal 4 Mei 2023 di jalan SM Amin Jalur Barat dekat PT Sumba Kupa Lestari Kecamatan Bina Widya Pekanbaru. Tentunya pada pagi hari ini kami sampaikan bahwa Satlantas Polresta Pekanbaru berhasil mengungkap ya, suatu kejadian yang terjadi pada tanggal 4 Mei kemarin yang kita buka bersama. Pada pagi hari ditemukan seseorang yang sudah terdalam tergeletak dan sudah tidak bernyawa, yang awalnya kita perkirakan yang masih pertanyaan bagi kita apakah ini akibat terjadi penganiayaan atau korban tabrak lari. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan awalnya oleh Satreskrim ditemukan indikasi bahwa itu bukan kasus penganiayaan. Namun hasil penyelidikan kita di lapangan dengan mempelajari berdasarkan scientific crime-nya bahwa itu adalah korban laka lantas. Ini petugas beberapa minggu lalu melakukan pengecekan, membaca semua, menganalisa semua terhadap CCTV yang ada di lokasi, sehingga melakukan upaya-upaya pengecekan terhadap jenis kendaraannya, kemudian plat nomor yang dipergunakan, sehingga kita bisa mengarahkan terhadap pelaku yang sudah datang. Melakukan, mengikut terus, mengejar pada pelaku ini berbeda-beda tempat. Ya. Mulai dari mencari tahu dulu jenis kendaraannya, kemudian plat nomor yang digunakan, ini dilakukan pengecekan. Karena mobil ini adalah mobil baru keluar dari dealer, belum memiliki plat nomor yang tetap, jadi masih menggunakan plat nomor dari dealer lah, yang yaitu pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang KUH Pidana. Ulang-ulang, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya, yang mana pada pasal 310 itu ayat 4 bahwa laka lantas yang menyebabkan meninggal dunia, yang mana ancaman hukumnya 6 tahun, sedangkan pasal 312 adalah tidak memberikan pertolongan kepada korban laka lantas yang ancaman hukumnya 3 tahun. Ya. Itu yang bisa sampai mana? Bis Panam, kemana lagi? Kan berpindah-pindah. Bis Panam kemana lagi? Apa? Panam Batu, Labuan Batu. Itu kendala spionnya diganti di mana? Enggak diganti. Masih tetap seperti itu. Kan pecah, lem. Kemudian ininya, stikernya dibuka di mana? Di bengkel mana? Enggak di bengkel. Benar. Mana itu ada stikernya, kameranya di mana? Di situ. Pecah yang mana? Siko yang pecah, salah. Pecah. Pecah ini ya. Dur. Ini pecah. Ya. Kamu perbaiki. Labuan Batu. Cepat tadi.